Hai, ternyata kamu belum subscribe ya? Pencet yang tombol merah, kalau udah nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu. Makanya langsung aja di subscribe, terima kasih. Ayo kamu cepat, turun. Turun cepat, masuk ke dalam. Ayo cepat, maju. Ayo cepat, kamu ini pembunuh terkenal. Kamu sudah membunuh 100 orang ya. Ini kamu sangat berbahaya. Cepat masuk. Ayo cepat masuk ke dalam, masuk. Masuk. Udah, kamu jangan sampai kemana-mana ya. Kita harus jaga dia nih, karena dia sangat berbahaya. A few moments later. Oke, kita harus menjaga pembunuh ini, karena pembunuh ini sangat berbahaya. Dia telah membunuh 100 orang dan kita gak boleh dia sampai lolos. Iya, benar banget. Kita harus jaga ketat tempat ini 24 jam dan jangan sampai dia menghilang. Halo semua pemirsa yang ada di rumah. Kali ini Berita Brokeven akan menyampaikan kepada kalian bahwa pembunuh terkenal itu yang sudah membunuh 100 orang lebih akhirnya ketangkap juga. Dan dia sekarang sudah ada di penjara. Dia sudah dijaga ketat oleh polisi-polisi. Akhirnya kita bisa hidup damai di kota Brokeven. Jadi segitu aja untuk berita hari ini. Terima kasih semua yang sudah nonton. Dadah. Wah, Mipan sama Zuzuzu, akhirnya pembunuh terkenal itu yang sudah banyak banget korban dibunuh sama dia akhirnya ketangkep. Iya benar banget Mipan, akhirnya kita bisa bebas kemana aja. Aku gak mau dibunuh sama juga. Ya ampun, ini Zuzuzu dia malah tidur dong di kursi ini. Yeay, akhirnya kota Brokeven aman juga. Yes, sekarang kita gak perlu takut lagi deh ketemu sama pembunuh itu. Soalnya pembunuh itu serem banget. Bangun jelek gorila. Ini Zuzuzu malah kasihkan tidur kita habis nonton berita. Om, gimana kalau kita nengokin pembunuhnya? Waduh, aku gak berani Zuzuzu. Aku gak berani nengokin pembunuhnya ke penjara. Soalnya tadi kalian lihat gak di berita? Serem banget mukanya. Ih, aku gak mau deh. Mendingan kita gak usah ke penjara. Ada orang serem gitu. Yaudah, kita tidur aja. Tidur, kabur. Waduh, aku ngantuk. Aku istirahat dulu ya. Sebentar, kamu yang jagain dulu. Aku udah gak kuat di sini. Soalnya aku menjaga ini 24 jam. Waduh, ya ampun. Enak banget ngeliat dia bobo. Aku ngantuk juga nih. Dari kemarin aku ngejagain pembunuh ini. Aduh, gimana kalau aku buat kopi aja ya? Ah, aku buat kopi dulu. Biar gak ngantuk. A few moments later. Akhirnya selesai juga buat kopi. Saatnya balik. Wah, seger juga bikin kopi. Waduh, kemana penjahat itu? Kok tiba-tiba gak ada? Waduh, bangun. Woi, bangun. Ini penjahatnya kemana? Waduh, aku gak tahu. Kan dari tadi aku tidur. Kamu kemana? Ya ampun, tadi aku cuma sebentar buat kopi doang. Ternyata dia cepet banget dong kaburnya. Wah, dia beneran gak ada dong. Pergi kemana dia? Wah, ini gawat sekali. Sepertinya kita harus buru-buru untuk mencari mereka. Oke, siap. Ayo kita mencari mereka dengan cepat. Sebelum dia kabur lebih jauh lagi, ini sangat berbahaya. Ayo, segera. Kita harus mencari dia. Cepat. Ini berbahaya. Oke, jangan sampai kita kehilangan dia. Ayo cepat, kita mencar ya. Aku ke kanan, kamu ke kiri. Oke, let's go. Ayo, kita cari, cepat. Waduh, itu seperti pembunuhnya. Aku harus segera ke sana. Oke, sepertinya itu dia. Wah, kemana dia? Tadi ke sini. Waduh, kok dia nggak ada? Perasaan tadi dia ada di sini. Waduh, aku kehilangan dia. Perasaan tadi dia larinya ke sini deh. Waduh, kok nggak ada ya? Halo semua pemirsa yang ada di rumah. Berita Brokeven kali ini adalah berita yang sangat buruk. Penjahat yang terkenal itu yang kemarin sudah ditangkap, dia berhasil melarikan diri dan polisi tidak menemukannya. Sekarang polisi sedang mencari. Jadi kalian semua yang ada di rumah berhati-hatilah. Kunci semua jendela kalian dan pintu kalian. Jangan sampai ada orang masuk karena dia sangat berbahaya.
Oke semuanya, tetap hati-hati yang ada di rumah. Mungkin cukup sampai segini aja untuk berita kali ini. Terima kasih semuanya. Waduh, ya ampun, berita yang tadi. Astaga, Mipan. Waduh, gimana? Kok bisa kabur om penjahatnya? Iya dong, penjahat yang terkenal itu yang sangat mengerikan. Dia berhasil kabur dari penjara. Kan 24 jam, iya katanya dia dijaga ketat secara 24 jam. Tapi kok dia bisa kabur ya di penjara, aneh banget. Waduh Zuzuzu, dia lagi asik tidur dong. Zuzuzu, bangun Zuzuzu. Ada berita gawat Zuzuzu. Zuzuzu cepat, kita harus tutup semua pintu dan juga jendela. Zuzuzu, bangun Zuzuzu. Astaga ini si Zuzuzu, tidurnya susah banget dibangunin. Nah akhirnya, om aku mimpi ketemu duyung. Ya ampun, si Mipan malah mimpi ketemu duyung dong. Eh si Zuzuzu, Zuzuzu kamu tahu gak penjahat yang terkenal itu yang sudah membunuh 100 orang lebih? Katanya dia kabur dari penjara. Jadi di sini kita harus tutup semua pintu dan juga jendela. Ayo Mipan sama Zuzuzu, cepat-cepat tutup-tutup. Kita kunci, ini udah kunci ya. Oke ini juga udah kita kunci. Tutup jendela. Oke, jendela udah kita tutup ya semuanya. Aman. Pintu juga kita kunci, oke udah. Kita semua yang bagian atas juga tutup. Jangan sampai orang jahat itu ada di rumah kita karena serem banget. Aku takut, aku gak mau dibunuh. Oke, semuanya sudah aman ya. Akhirnya semuanya udah aman. Yaudah kita di dalam rumah aja untuk sementara karena kota Brookhaven sangat tidak aman lagi sekarang. A few moments later. Waduh, serem banget. Pembunuh itu sudah berkeliaran lagi di kota Brookhaven. Aduh, gimana ya kita nggak bisa keluar lagi? Wah, ada yang ketok-ketok tuh, Mipan sama Zuzuzu. Itu siapa yang ketok-ketok ya? Oke, kita lihat yuk. Siapa yang ketok-ketok? Waduh, ternyata pembunuh itu dong. Ah, jangan dibuka. Jangan dibuka, Mipan sama Zuzuzu. Ya ampun, jangan dibuka, serem banget. Dia ketok-ketok terus. Kita ke atas aja yuk, sini. Kita ke atas, ayo cepat. Zuzuzu, udah gak usah dilayanin. Sini. Udah. Kita di sini aja. Ya ampun, Zuzuzu, kamu ngapain bawa kapak gitu, Zuzuzu? Kamu gak bakalan bisa ngelawan dia. Dia sudah membunuh 100 orang lebih. Dia itu pembunuh yang sangat terkenal dan juga sangat dicari. Ih, padahal aku lagi mimpi ketemu duyung. Ya ampun, Zuzuzu, malah mimpi ketemu duyung dong. Udah, kita gak usah bukain pintu di bawah. Di bawah sudah gak aman. Ya ampun, kenapa pembunuh itu ada di depan rumah kita dong? Waduh, gimana kalau kita coba lihat dari jendela yuk, Mipan sama Zuzuzu. Orang itu masih ada gak ya di luar? Kita lihat. Waduh, ternyata dia nungguin dong di depan rumah kita. Serem banget. Dia kayaknya nungguin kita keluar deh. Aduh, gimana nih Zuzuzu sama Mipan? Kita jadi target sama pembunuh itu. Kita harus telepon polisi nih. Wah, bagus. Akhirnya Zuzuzu udah telepon polisi. Iya Zuzuzu, telepon polisi. Halo Pak Polisi, di sini ada pembunuh. Iya benar Pak Polisi. Cepat datang ke sini Pak Polisi. Kita butuh bantuan Pak Polisi. Oke, udah ditelepon belum Zuzuzu? Jangan-jangan kamu salah telepon lagi. Itu beneran kan polisi? Apa itu kamu malah telepon ke ini lagi, ke tukang pizza? Dia lagi berak katanya. Ya ampun, polisinya malah berak dong. Waduh. Iya, di sana apa? Aduh, bentar ya. Oh, di sana ada pembunuh. Ya udah, sebentar. Saya lagi berak. Bentar lagi nih. Aduh, oke. Saya segera ke sana. Ini pembunuhnya udah ada di depan rumah kita. Polisi harus segera datang ke sini. Kalau enggak, nanti dia bisa-bisa masuk ke rumah kita. Oke, kita tunggu polisi datang. Oke, saya udah selesai. Saya segera ke sana. Tunggu ya. A few moments later. Waduh, mana nih penjahatnya? Katanya ada di sini penjahat terkenal itu. Kok saya tidak melihat apa-apa? Waduh. Wah, itu polisi. Oke, Mipan sama Zuzuzu, kalian tunggu sini aja ya, Mipan sama Zuzuzu. Biar aku aja yang ke bawah untuk menemui polisi itu. Waduh, semoga aja dia udah berhasil nangkep. Oke, gimana Pak Polisi? Udah berhasil belum nangkep penjahatnya? Waduh, mana nih penjahatnya? Aku udah buru-buru ke sini sampai aku nggak cebok. Tapi kok aku nggak nemu penjahatnya? Kamu bohong ya? Enggak kok, aku nggak bohong. Tadi beneran ada di sini kok, di depan rumah ini. Waduh, kok dia hilang ya? Ya ampun, kayaknya dia udah pergi Pak Polisi. Kayaknya dia udah nggak ada di sini lagi. Ya ampun, kamu ini. Yaudah, nanti kabarin kalau ketemu lagi ya. Saya mau lanjut berak dulu. Dadah.
Wah, sepertinya penjahat itu sudah tidak ada di depan rumah kita lagi. Sepertinya kita udah aman. Mipan sama Zuzuzu, kita cari makan yuk. Karena kita udah berapa hari di sini gak makan, lapar banget. Kita harus belanja dulu. Ayo Zuzuzu, bangun Zuzuzu, cepat jangan tidur mulu. Zuzuzu gak takut ya bahwa ada penjahat berkeliaran. Oke, Mipan sama Zuzuzu, ayo kita pergi ke supermarket. Kita belanja dulu. Padahal aku lagi mimpi jadi terkenal. Ya ampun, ngimpi terus kamu jadi terkenal. Kamu gak akan terkenal, Zuzuzu. Ayo, let's go, kita beli makanan. Ayo, ayo, cepat, cepat, cepat. Cepat, mumpung dia udah gak ada di tempat kita. Kita harus pergi beli makanan. Yeay, kita belanja. Akhirnya, kita udah lapar banget. Waduh, kok sepi banget ya kota Brookhaven ini. Kayaknya mereka semua gak pada berani keluar deh. Oke, Mipan sama Zuzuzu, ayo kita masuk ke dalam. Let's go. Waduh, kemana ini yang jual? Kok sepi banget? Mipan sama Zuzuzu, gak ada yang jual ini, gratis. Wah, kayaknya penjualnya takut deh sama pembunuh itu. Waduh, sampai-sampai gak jualan, tempat ini tutup. Yaudah, gak usah yuk. Karena kan kita orangnya gak jahat. Kita harus jadi orang baik. Kita gak boleh ngambil semua punya ini. Ayo, ayo, ayo. Udah, kita pulang aja, pulang aja. Oke, ayo let's go, let's go. Ayo Mipan sama Zuzuzu. Ih om, biasanya maling. Kali ini gak boleh. Kali ini kita harus berbuat baik. Oke, udah malam nih, udah malam nih. Serem banget. Jangan sampai kita ketemu penjahat itu. Akhirnya kita sampai juga. Ayo Mipan sama Zuzuzu, turun. Oke. Waduh, kok pintu kebuka gini? Tadi kamu kunci gak Mipan sama Zuzuzu sebelum kita pergi? Kan om kunci, bukannya dikunci. Kok ini gak kekunci gini? Oh, mungkin tadi aku lupa kunci deh. Udah, gak apa-apa. Yuk, kita masuk. Ayo masuk-masuk. Kita kunci biar gak ada yang masuk. Ayo-ayo, kita naik ke atas aja. Kita naik ke atas saja Mipan sama Zuzu. Waduh, itu pembunuhnya. Kabur. Kabur Mipan sama Zuzu. Wah, cepat buka. Buka om, lihat pembunuhnya. Ya ampun Zuzu. Wah, buka ada. Kenapa ada ini? Buka, kabur. Kabur. Gak usah bawa mobil. Kabur. A few moments later. Waduh, Mipan sama Zuzuzu, untung aja kita selamat dari pembunuh itu. Aduh, serem banget. Aduh, gimana ya? Kalian punya rencana gak? Kayaknya aku punya rencana nih. Aku hampir dibunuh om. Iya nih, serem banget. Om, gimana kalau kita jadiin Mipan tumbal? Waduh, gimana kalau kamu aja Zuzuzu yang jadi tumbal? Mipan gak bisa lari dia soalnya. Oke, gini, aku punya rencana Zuzuzu. Jadi kamu langsung aja lari ke depan. Kamu pancing pembunuhnya sampai ke rumah merah itu. Nanti aku langsung dari belakang untuk mukul dia sampai pingsan. Abis itu kita telepon polisi. Oke, gimana Zuzuzu? Kamu siap ya? Yaudah, Zuzuzu, kamu langsung aja pancing. Oke, siap ya Zuzuzu? Gak siap om, waduh. Oke guys, kita doain Zuzuzu biar selamat. Biar Zuzuzu selamat, kalian harus tekan tombol like ini guys. Kalau enggak ntar Zuzuzu malah kebunuh. Oke, siap ya. Kalau aku mati gimana om? Kalau kamu meninggoy nanti kita kubur, tenang aja. Oke, siap ya. Oke Zuzuzu, aku hitung 1, 2, 3. Kabur Zuzuzu ke tempat merah itu. Kata ampun untuk kamu. Siap-siap ya, kamu akan saya bunuh. Akhirnya aku bunuh anak kecil lagi. Tapi sebelum itu, aku akan coba untuk memukul kaki kamu dulu. Iya. Kaki kamu udah berdarah. Oke, Mipan, pelan-pelan Mipan. Semoga kita gak ketahuan sama pembunuhnya. Ayo Mipan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, siap-siap. Oke, langsung pukul Mipan. Pukul. Wah, akhirnya kita berhasil juga.
Om lihat, kakiku sakit gak bisa berdiri. Ya ampun, Zuzuzu kasihan banget kakinya terluka. Pasti aku mau jadi duyung, ya ampun. Waduh, diinjek-injek sama Mipan dong. Oke, karena kita berhasil untuk membuat dia pingsan. Ini pembunuhnya pingsan atau meninggoy ya? Aduh, kalau meninggoy berarti aku pembunuh dong. Wah, kayaknya enggak deh, dia gak bakalan meninggoy. Dia kuat banget. Ini pasti dia pingsan. Aku akan telepon polisi. Aku harus melapor biar dia dibawa. Halo Pak Polisi, di sini aku menemukan pembunuhnya nih. Ada apa ya? Aduh, bentar, saya lagi berak ini. Ya ampun Pak Polisi, berak mulu ini beneran, pembunuhnya udah ada. Cepat segera ke sini ya dan tangkap pembunuh itu. Oke? Oke, siap-siap, saya segera ke sana. Wah, terima kasih ya Mipan dan Zuzu. Berkat kalian, pembunuh terkenal itu akhirnya tertangkap juga. Terima kasih juga untuk Zuzu. Walaupun kaki kamu sekarang sakit, semoga cepat sembuh ya. Wah, iya siap Om Polisi. Akhirnya Mipan dan Zuzu berhasil menangkap dan menjadi pahlawan ya. Walaupun Zuzu menjadi tumbal begini, gak apa-apa, Zuzu emang suka dia jadi tumbal. Oh iya, karena kalian sangat keren, di sini polisi ingin memberi penghargaan kepada kalian bertiga. Nah, ini dia, ini adalah penghargaan karena kalian telah menyelamatkan kota Brookhaven ini. Yeay, dapet. Ya dapet walaupun aku jadi duyung dulu. Yeay, kita dapet piala. Oke, ini piala untuk kalian semua ya. Ini buat Zuzuzu, ini buat aku Dev, dan ini untuk Mipan. Tolong diterima ya, ini pialanya emas bohongan. Oke? Oke, makasih Om Polisi. Walaupun masih bohongan ya, Om Polisi beban. Terima kasih, akhirnya kita dapat penghargaan dari Polisi Brookhaven karena kita telah berhasil menyelamatkan ini. Waduh, kalau begitu kita pulang dulu ya Om Polisi. Gak mau, aku mas palsu. Ya ampun dah, gak apa-apa Mipan, buat dipajang di kamar. Yuk, let's go. Kita pulang. Yeay, kita berhasil. Kita menjadi pahlawan. Yeay. A few moments later. Halo semua pemirsa yang ada di rumah, kali di Berita Brookhaven akan menyampaikan berita yang sangat keren dan juga yang sangat penting. Akhirnya pembunuh terkenal yang sangat-sangat terkenal itu akhirnya berhasil ditangkap, dan ditangkap oleh Mipan dan Zuzuzu. Jadi warga Brookhaven, kita semua berterima kasih kepada Mipan dan Zuzuzu karena berkat mereka akhirnya kota kita bisa menjadi damai sekali. Semoga kedepannya polisi bisa menjaga penjahat itu lebih aman lagi ya. Oke semuanya, terima kasih untuk berita hari ini. Bye-bye semuanya. Oke semuanya, jadi mungkin segitu aja untuk roleplay kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa komen guys, agar kita semakin semangat lagi untuk bikin videonya. Jadi sampai jumpa lagi di video aku Dev lainnya. Bye bye. Like guys biar Zuzuzu cepat sembuh. Oke semuanya, dadah.